Mazmur 141 ayat 1-10. Doa dalam pencobaan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepada-Mu. Datanglah segera kepada-Ku. Berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepada-Mu. Biarlah doaku adalah bagi-Mu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku, ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, dan jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Tetapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh, aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikianlah akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia orang mati. Tetapi kepada-Mulah, ya Allah, Tuhanku, mataku tertuju. Pada-Mulah aku berlindung. Jangan campakkan aku. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang fasik akan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tetapi aku melangkah lalu.